Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, Jawa Tengah gencar melakukan sosialisasi Pilgub Jawa Tengah 2018. Sosialisasi ini dilakukan di semua lapisan masyarakat termasuk lokalisasi para pekerja seks komersial. KPU Blora datang di lokalisasi Kampung Baru yang terletak di Kecamatan Bogorejo untuk memberikan sosialisasi kepada para PSK agar semua lapisan masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam Pilgub Jateng 27 Juni mendatang. Sosialisasi tersebut meliputi tanggal pemilihan, syarat menjadi pemilih, serta tata cara mencoblos yang benar. Selain itu, KPU juga berharap bagi pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik untuk segera mengurusnya agar bisa turut menggunakan hak pilihnya. Untuk lokalisasi kita ada dua tempat, di sini dan di Cepu. Jadi kenapa kemudian ini perlu kita sasar? Mereka adalah kelompok marginal yang mungkin tidak banyak mendapatkan informasi tentang pemilihan gubernur Jawa Tengah karena memang mobilitas mereka itu tidak terlalu tinggi, tidak banyak. Mereka tidak banyak keluar dari sini karena memang pekerjaannya itu berfokus di sini. Sehingga ini perlu kita sasar supaya mereka juga mendapatkan hak yang sama dan informasi yang sama terkait pergub setara dengan warga.